Sahabat, kita akan menulis Ya Arhamar Rahimin, qasidah ini. Kemudian kita tulis dengan rapi. Sekali lagi kita menggunakan tab untuk merapikan. Kita atur. Di sini kita akan menggunakan tab kanan untuk meluruskan meluruskan apa namanya ini, potongan nadhom atau sodarnya. Kemudian di sini ada simbol yang akan kita gunakan. Kita pakai tengah, bisa tab tengah, center tab untuk meluruskan. Baik, di sini kita pakai tab kanan lagi. Kita tulis dulu dengan harokatnya.
Sahabat, kita akan mengatur teks ini agar rapi, agar lurus satu baris dengan baris yang lainnya dengan menggunakan fungsi shift J untuk memanjangkan huruf. Baik, mulai dari ya arhamar rahimin. Kita akan memanjangkan huruf itu di mana huruf yang kita panjangkan adalah yang bisa menyambung dengan huruf sesudahnya atau huruf yang apa namanya yang tersambung. Jadi kita lihat, kita harus punya apa kira perkiraan ancer-ancer yang pas itu di mana. Dan jangan lupa, jangan salah, kita perhatikan harokatnya. Kalau nanti harokatnya itu semakin jauh, berarti peletakan dari kursor kita itu tidak pas. Baik, kita awali ya arhamar rahimin shift J, kemudian shift ya, shiftnya ditekan, kemudian tekan J, kemudian kita tekan panah ke kiri, kita lanjutkan, kita buat sepanjang seperti ini. Baik, yang atas sendiri ini menjadi acuan bagi teks yang ada di bawahnya, sehingga harus sama seperti yang atas. Kemudian baris yang apa? Yang selanjutnya ini tidak ada pedomannya. Ini sesuai dengan keinginan kita, tetapi jangan lupa atau jangan salah meletakkan kursor. Contoh ini kalau salah, nanti harokatnya akan menjauh dari hurufnya. Kita apa? Ctrl Z atau undo, kita paskan. Jangan sampai harokat dengan huruf itu terpisah jauh. Baik, saya kira sampai di sini panjangnya. Kemudian kita lanjutkan yang bawah. Kita lanjutkan yang bawah. Tidak ada pedoman khusus, pakai apa ya? Zauk, pakai perasaan. Kemudian kita lihat yang atas sebagai acuan. Ini salah meletakkan. Maaf. Sampai betul. Jangan sampai salah meletakkan. Kalau salah meletakkan kursor, tadi harokat dengan hurufnya akan berjauhan. Lanjut. Bisa langsung sebelah dulu, enggak apa-apa, tidak ada larangan, terserah kita yang mengatur teksnya. Sekali lagi kita menggunakan shift J, shift J. Sahabat, saya sarankan untuk memberi harokat terlebih dahulu sebelum memberi atau memanjangkan huruf, karena ketika kita memanjangkan huruf, kita akan terlalu apa ya, terlalu lama untuk memberi harokat, karena kan panjangnya itu, shift J-nya itu kan sama dengan kita apa ya, menambah spasi, sehingga untuk mendekatkan mencapai huruf yang akan diharokati itu terlalu lama. Jadi saran saya diharokati dulu baru
dipanjangkan. Baik, kalau kita mau cek lurus apa tidak, nah, kita cek di sini. Oh, yang ini kurang sedikit. Oke, saya kira sudah hampir sama. Kita lihat yang pas Fadrik Ilahi Darok itu yang bisa dipanjangkan kan hanya beberapa huruf saja, maka kita maksimalkan yang bisa kita panjangkan untuk bisa mencapai atau menyamakan dengan kalimah atau dengan baris yang atasnya. Ini yang bisa niatnya. Oh, sampai panjang-panjang begini tidak masalah. Yang hampir kurang ini tambahi lagi. Oke, kita klik, sudah hampir mirip. Baik, begini kita membuat teks akar rapi.